Oh, geng. Nice. Aku lupa pasang mic, aku lupa pasang mic. Sekali lagi. And 1, 2, 3, and action. Kantoi mencabul. Sekarang ni bulan 12, aku rasa mungkin musim mengawan. Oops, sorry. Assalamualaikum and salam sejahtera. Alright, geng. Bertemu kembali kepada yang belum subscribe. Kepada yang belum subscribe pula. Kepada yang dah subscribe tu, thank you so much. Sebab korang support channel aku. Kepada yang dah subscribe tu, thank you so much. Pasal aku lama ini. Kepada yang belum subscribe, biasa dah lama tak buat video. Kepada yang belum subscribe tu, kalau korang rasa konten-konten yang ada dalam channel aku ni menarik, please consider to click button subscribe dan klik button lonceng. Sebab dalam channel aku ni, aku buat konten-konten yang... Oh, geng. Nice. Aku lupa pasang mic. Sekali lagi. And 1, 2, 3, and action. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back, gang. Kepada yang sudah subscribe channel aku, thank you so much. Kepada yang belum subscribe channel aku, actually konten-konten yang ada dalam channel aku ni, aku buat konten-konten yang random. Tak kisah apa yang aku rasa aku nak buat, aku buat. So, kepada korang yang rasa konten-konten yang ada dalam channel aku ni menarik, please consider to click button subscribe dan klik button loceng. Alright, gang, abaikan studio aku yang agak sepah ni. Biasalah, dah lama tak buat video, so aku tak masuk aku punya studio. So, hari ni apa yang aku nak ceritakan ialah berkenaan dengan seorang YouTuber yang agak famous. Kantoi mencabul. Kehormatan seorang Insta famous. Wah, lain macam aku punya ayat. Cerita dia macam ni. Sekarang ni bulan 12, aku rasa mungkin musim mengawan. Oops, sorry. Mungkin musim lawan selepas kes Da'i Syed tak settle lagi, sekarang muncul pula kes baru berkenaan dengan YouTuber terkenal, iaitu lain tak bukan, aku rasa korang dah tahulah siapa dia, kan. Satu bumbung lah, satu bumbung, senang cerita satu bumbung dengan Aisa Aisab ataupun Isa Aisab, macam tu lah lebih kurang. So, bukan Isa Aisab yang buat tu. Yang buat tu adalah dia punya clan. So, dia punya clan tu yang bernama Aisab Shah. So, dalam sekarang ni, buat masa sekarang ni, cerita di sebalik-sebalik semua ni, kita tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Adakah ada juga netizen-netizen yang mengatakan ini semua fitnah. Orang cakap kata perempuan ni yang nama apa dia punya IG? Nick Farin Floyd, ya, kalau tak silap aku lah. Kan, nampak tak buat research banyak sangat. Dia ada update satu artikel tu. Dia ada update satu status dekat dia punya Twitter. Dia cakap macam ni. So, apa yang dia update ni, dia terangkan lah selepas kes ni dah heboh sini sana, dah viral sini sana. YouTuber cabul, mencuba untuk rogol lah apalah semualah. So, korang boleh nilaikan sendiri dengan apa yang dia update status tu. Kalau korang rasa benda ni betul, damn, come on Syah. Apa semua ni? Come on, aku sebenarnya, aku salah seorang yang minat Aisab Syah ni. Sebab dia ni kalau berlakon, lagi-lagi kalau dia buat prank, aku memang serius habis. Memang kalau dia buat prank, memang jadi tu. Kalau orang yang tak kenal dia, orang akan rasa benda tu benda betul. Padahal dia prank. Tapi, biasalah. Bulan 12, musim mengawan, PKPB. Lelaki, bak kata perempuan, lelaki semua sama. Day for day, mana ada sama? Memang ada sama, semua ada benda yang sama. Tapi tak semua lelaki sama. Aku tak.
Tapi kalau korang fikir-fikir balik, kalau tak ada angin, takkan pokok bergoyang. Kalau si perempuan ni tak mengayan, takkan benda tu akan terjadi, kan? Korang boleh fikir secara logik lah, tapi kita tak tahu situasi sebenarnya. Sebab apa yang dia cakap kat situ, dalam apa yang dia update status tu lah, apa yang dia cerita kat situ, dia dalam keadaan je lah. Seorang wanita memang kudrat dia memang kita tahu memang sangat-sangat lemah lah. Kalau macam kita, contohlah kita ni seorang suami, kalau kita tak ada kat rumah, kita punya orang rumah belah kat tong gas. Ya, belah kat tong gas. Kalau kita ada dekat rumah, nak buka plastik lollipop pun tak boleh. That's true, that's true. Apa-apa pun, kes ni masih lagi di dalam perbicaraan lah. Dia pun, apa? Aisab Shah ni menghadirkan diri sendiri di balai polis Kota Baru. Dia serah diri lah, dia serah diri ke balai polis. So, kes ni dibicarakan. Kita tak tahu lagi sama ada kes ni betul atau fitnah. Tapi kita harap-harap benda ni tak betul lah. Tapi tak fair juga kepada perempuan kalau benda ni betul. So kita harap-harap kita tengok je lah. Kita sebagai netizen ni, kita tengok je lah benda tu betul tak betul. Sama juga dengan kes Da'i Syahid. Da'i Syahid. Haa, yang tu pun tak settle-settle lagi tu. Itu pun boleh tahan juga. Ada berapa banyak dah orang buat report polis berkenaan dengan gangguan-gangguan seksual. Itu gangguan seksual, belum lagi gangguan kisah seram di malam Jumaat. Kisah seram malam Jumaat. So, kepada tentera-tentera netizen, kalaulah benda ni adalah kes benar, Lian dan Aisyab Shah didapati bersalah, dia akan dikenakan, apa yang aku tahu, aku tengok berita TV3 tadi, dia akan kena penjara 10 tahun ataupun 10 kali sebatan dan juga denda lebih kurang berapa puluh ribu, 10 ribu ke berapa ribu, aku tak sure. Sebab tadi aku tengok berita TV3 dia bagi tahu. Itu kalau dia didapati bersalah lah. So, kalau dia 10 tahun kat dalam penjara tu, habislah dia punya career sebagai seorang YouTuber. Tapi kalau korang nak tahu, sebenarnya kalau dia duduk dalam penjara pun duit dia still masuk. Selagi korang menonton video-video yang dihasilkan melalui channel dia, dia still dapat duit lagi daripada YouTube. Itulah salah satu rahsia yang aku nak bagi tahu kalau orang-orang YouTuber ni. Kalau kau seorang YouTuber, kalau kau dah meninggal pun, kau still dapat lagi duit tu. Google still bayar sebab Google ni tak nak ambil tahu pun kau cabut siapa. Dia tak tahu kau cabut siapa, dia tak tahu. Yang dia tahu cuma view naik, so korang akan dapat duit. Bilalah aku nak dapat duit? Bilalah aku nak monetize? Sedih. Koranglah guna support aku. Sedih buat video. Punyalah susah buat video. Setting sini, setting sana. Tak monetize lagi. Luahan perasaan. Okeylah geng, sebelum aku merepek dengan lebih banyak, kalau korang ada pendapat-pendapat korang sendiri, korang boleh komen dekat bawah ni. Jangan risau, aku takkan off komen. Korang nak kutuk aku ke, korang nak apa sajalah, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang rasa memang betul Aisab tu bukan, asal aku tersasul nama dia, Aisab Shah. Kalau betul korang rasa dia ni memang seorang yang gatal ni, yang kebubung, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang yang kenal rapat dengan dia lah. Kalau macam aku tak kenal dia, aku kenal dia melalui YouTube sahaja. Kalau korang nak pertahankan perempuan, korang nak pertahankan lelaki, korang boleh komen kat bawah. Jangan gaduh-gaduh, jangan mengucap kacirkan di luar komen aku. Komen yang murni-murni sahaja. Alright geng, terima kasih kerana menonton video aku. Dan jangan lupa kepada yang baru first time tengok video aku ni, Come on, support lah sikit. Jangan lupa klik button subscribe dan klik button loceng. Akhir kata, jangan disangka air yang tenang tiada ikan puyuh. Harapkan pagar, pagar tak boleh harap. Ada udang di sebalik mi goreng. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi for the next content. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Pastikan anda klik button subscribe dan klik button loceng. Semoga kita berjumpa lagi for the next content. Thank you.